Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Melaka Kumaju Jaya, rakyat bahagia menggamit dunia. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah nikmat dan kurnia, maka dapatlah kita sekali lagi bersama-sama di dalam program webinar di mana pada hari ini kita akan membincangkan sebuah topik yang kini sedang menjadi bualan oleh masyarakat pada masa kini, iaitu terong rahsia Bukit Melaka. Di mana kebenarannya? Untuk maklumat semua para penonton, program ini dijalankan secara langsung melalui aplikasi Google Meet dan dipacarkan ke Facebook rasmi Perbadanan Muzium Melaka, iaitu Muzium dan Galeri Melaka. Program ini merupakan satu program usahasama antara Pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia Negeri Melaka, iaitu Botek Melaka dan Perbadanan Muzium Melaka. Sebelum memulakan program, saya memohon jasa baik tuan-tuan dan puan-puan sekalian agar mengungsikan siaran langsung ini di dinding atau kumpulan-kumpulan Facebook yang tuan-tuan dan puan-puan sertai agar lebih ramai dapat menyaksikan program ini yang sememangnya akan memberikan maklumat yang bermanfaat untuk semua. Dan bersama saya pada hari ini, pada petang ini, ialah seramai kira-kira 45 orang pelajar daripada Politeknik Melimau Melaka. Terima kasih saya ucapkan kepada semua pelajar atas kesediaan mengikuti webinar ini. Jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, ingin saya kongsikan sedikit latar belakang dua orang ahli panel jemputan yang akan berkongsikan maklumat tentang topik yang akan dibincangkan pada petang ini. Tetamu yang pertama ialah Dr. Randes Muhammad Nasruddin bin Rahman, lahir pada tahun 1968, berpendidikan menengah di Sekolah Tinggi Keluang Johor sehingga ke Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia. Seterusnya melanjutkan pelajaran ke peringkat sarjana dalam bidang sejarah di Universiti Gajah Mada, Yogyakarta, Indonesia dan program PhD dalam bidang warisan dan ketamadunan di Universiti Islam Malaysia di Cyberjaya. Antara pengalaman kerja beliau ialah pernah bertugas di Arkib Negara Malaysia, Institut Kajian Sejarah dan Patriotism Malaysia, Institut Warisan Melaka dan kini sebagai pengurus besar di Perbadanan Muzium Melaka. Seterusnya ialah Encik Norman bin Muhammad Barudin, lahir pada 1973, berpendidikan menengah di Sekolah Menengah Agama Sultan Muhammad. Seterusnya melanjutkan pelajaran di peringkat diploma dalam bidang mereka bentuk dalaman di Universiti Teknologi Mara. Kemudian ijazah sarjana muda dalam bidang sejarah di Universiti Sains Malaysia. Beliau pernah bertugas sebagai jurureka dalaman di sebuah syarikat swasta dan pernah bertugas di Perbadanan Muzium Melaka sebagai penolong kurator. Seterusnya dinaikkan pangkat ke jawatan kurator. Kini beliau dipinjamkan ke Institut Warisan Melaka sebagai pengurus besar. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itulah sedikit sebanyak tentang latar belakang kedua-dua ahli panel kita pada petang ini. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, program kita pada petang ini berkongsikan soal jawab. Saya Fairuz bin Haji Mamat selaku moderator akan mengajukan beberapa soalan kepada kedua-dua ahli panel ini secara gilir-bergilir. Jadi untuk tidak membuangkan masa, kerana kita hanya akan bersiaran kira-kira selama satu jam saja. Saya akan memulakan program ini dengan menyoal Dr. Randes Nasruddin Rahman terlebih dahulu. Jadi Dr. Randes, boleh terangkan bagaimana dan bilakah kewujudan terowong yang dikatakan terdapat di Bukit Melaka ini mempunyai mula diperkatakan atau diketahui oleh masyarakat? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih saudara Fairuz selaku moderator webinar kita pada petang ini. Kalau kita melihat pada tajuk webinar kita pada petang ini yang disediakan oleh pihak Orustia adalah terowong rahsia. Ada perkataan rahsia yang dibesarkan di situ. Kerana terowong ini sampai sekarang masih menjadi sebuah rahsia, sehingga saya menimbulkan satu hipotesis yang mengatakan bahawa memang terowong ini ada. Dan
Dan satu masa nanti ianya akan menjadi tidak rahsia lagi. Apabila kita, kami di pihak Perzim dan juga agensi-agensi lain yang berkaitan yang membantu kami, termasuk Motek. Terima kasih Motek kerana menyokong dan mendukung kami untuk menjalankan kajian ilmiah ini. Terowong rahsia di Bukit Melaka. Di mana kebenaran? Saya nak balik kepada masa dahulu, kerana kalau kita bercerita dari segi bercakap tentang sejarah ni, sejarah adalah satu rentetan peristiwa yang berlaku pada masa dahulu dan rekonstruksi untuk masa akan datang. So ianya akan memberikan satu bukti sejarah tentang, kalau kita melihat kehebatan sejarah Melaka ini sering dipaparkan dalam kajian-kajian terdahulu, merujuk kepada, kebanyakan ini merujuk kepada sumber-sumber barat. Akan tetapi kita sangat-sangat kurang dari segi sumber-sumber tempatan. Maksud saya, kita lebih kepada bergantung kepada Abdullah Musi, catatan Abdullah Musi dan sebagainya. Dan kalau kita cerita terowong ni, melihat kepada kajian lisan, sebenarnya cerita pasal terowong ni kita dengar secara lisan daripada generasi ke generasi. Mungkin kalau mungkin generasi Encik Fairuz ni dah terlalu jauh dengan cerita-cerita terowong ni. Sebab tu sampai sekarang ada yang mengatakan betul ada terowong. Tapi logiknya ada. Yang itu yang kita nak cerita pada petang ni. Di mana logiknya ada terowong kat sini? Bila orang tanya kan, kalau kita dengar cerita-cerita orang lama-lama ni, orang kita jangan sebut orang tua lah kan. Nanti kan ada yang biasa orang lama lah. Orang lama ni, dia cerita utamanya orang-orang kawasan Bandar Hilir. Saya pernah bertanya dengan Tan Sri Abdul Latif Abu Bakar, tokoh budaya, tokoh warisan, tokoh adat kita. Dan beliau sendiri mendengar cerita ni daripada datuk dia. Maksudnya dah usia dah memang agak jauh dengan kita, yang mengatakan bahawa orang-orang lama dulu bercerita terdapatnya laluan di bawah tanah ataupun terowong di kawasan bukit ini. Fokus kita sekarang adalah di Bukit Melaka ataupun Bukit Sempol. Jadi ada orang bercerita terdapat binatang besar di dalam tu, di dalam laluan tersebut, di terowong itu. Kemudian bila kita masukkan anjing itu akan hilang, maksudnya ditelan atau dimakan oleh. Itu adalah cerita-cerita biasa yang kita dengar. Tapi sebagai orang sejarah, sebagai seorang arkeologi dan sebagainya, macam peminat-peminat sejarah ni, kita kena buktikan apakah benar yang mengatakan bahawa di kawasan ini ataupun di sekitar bukit ini ada terowong. Suka saya nak bacakan sedikit petikan yang di yang ditulis oleh oleh di dalam hikayat Abdullah. So maka diiringan bukit itu rumah raja, terlalu indah-indah perbuatannya. Ini salah satu sumber yang kita gunakan. Sebelum saya cerita sumber secara fizikal yang telah kita buat kajian secara surfis dan sebagainya, dan kita juga ada buat penggalian. Adapun jalan di rumah raja itu boleh berjalan dari bawah tanah. Disebut juga perkataan bawah tanah. Sama ada bawah tanah itu adalah laluan di bawah bukit ataupun laluan di dalam bukit tersebut. Jadi boleh berjalan dari bawah tanah masuk ke dalam bukit itu. Dan lagi pula ada satu pintu, dari situ boleh berjalan terus sampai ke sungai. Ini ada dalam hikayat Allah. Maksudnya, yang ini kita boleh jadikan satu rujukan untuk mencari apa yang dikatakan tadi, di mana kebenarannya. Cik Fairuz yang bagi tajuk sangat-sangat susah juga untuk kita menjawab di mana kebenaran. Untuk makluman, saya dimuseumkan sejak tahun 1997. Kemudian sebelum itu, tahun 1970-an lagi sudah bermula kajian arkeologi di kawasan Bandar Hilir ini, terutamanya di kawasan Bukit Melaka. Ada beberapa jumpaan-jumpaan yang boleh kita jadikan sebagai panduan bahawa terdapat binaan di bawah bangunan-bangunan yang ada sekarang.
saya boleh buktikan yang itu kerana pada tahun 2000 saya telah menjalankan satu kajian ekskavasi arkeologi semasa kerja-kerja konservasi bangunan Bastion House dijalankan. Dan ada beberapa trends ataupun petak yang kita gali, dan ada satu petak yang kita gali dan memang ada laluan di bawah. Itu salah satu bukti fizikal untuk menguatkan lagi hipotesis saya yang mengatakan bahawa memang terdapat terowong di kawasan ini. Okey, kenapa adanya terowong? Nah, ini satu perkara yang kita nak kaitkan dengan apakah di mana kebenarannya tadi tentang apa sebenarnya tujuan terowong ini dijalankan, diadakan di kawasan ini. Kalau kita melihat bahawa kerajaan Melaka yang dibina sebagai sebuah entiti kerajaan bermula daripada Parameswara, ada dua, dari segi pentarihan ada dua sekarang ni. Satu, 1400, itu kebanyakan sumber-sumber barat mengatakan bahawa Melaka ditubuhkan sebagai sebuah entiti kerajaan adalah pada 1400. Maksudnya, Melaka telah ada sebelum tu, sebelum 1400, tapi bukan satu kerajaan yang bersistem. Nah, itu yang ada orang katakan, takkan 1400 dari Melaka dah wujud, kemudian membangun dengan begitu cepat. Sebab tu daripada pertanyaan-pertanyaan tersebut, maka dijalankan kajian oleh sebuah kumpulan yang diketuai oleh Profesor Yusuf Asim dan juga Profesor Abdullah Zakaria, sehingga menemukan satu tarikh baru. Saya tak tahu sekarang dah diiktiraf atau belum, iaitu 1262. Yang itu. Tapi okeylah, kita pakai 1400. Dan waktu itu, Melaka telah maju. Maksudnya, ramailah orang datang, pedagang-pedagang, itu semua orang tahulah. Kalau saya nak cerita kat sini, lagi panjang pula kan. Masa, saya boleh ni, boleh cakap lagi ya? Apa yang cakap, saya rasa stop dulu, sambung lagi sekejap ini. Okey. Kita pelan-pelan eh. Ya. Okey, saya nak ajukan soalan yang seterusnya ni kepada Encik Norman. Encik Norman, adakah apa-apa sumber, sama ada sumber bercerita atau sumber lisan yang menyatakan bahawa terdapatnya terlorong di Bukit Melaka? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kepada semua yang menonton, juga salam sejahtera, salam Melaka maju. Sebenarnya kalau saya melihat webinar berkaitan terowong rahsia Bukit Melaka, mungkin pada pandangan saya, terowong yang ada di Bukit Melaka bukanlah satu rahsia sebenarnya. Cuma kita perlu membuktikan dari segi lokasi, tetapi kewujudan terowong itu sebenarnya telah wujud. Seperti mana yang Dr. Randas Muhammad Asrogin maklumkan tadi, dalam catatan Hikayat Munshi Abdullah memang jelas catatan itu merujuk kewujudan sebuah terowong di Bukit Melaka. Jadi itu memang satu catatan yang jelas dan tidak ada berselindung. Kalau kita baca buku-buku sejarah ni, mungkin kita ada ayat-ayat yang double meaning ataupun fakta yang tidak disampaikan secara terus. Tetapi dalam konsep terowong, dalam isu terowong di Bukit Melaka ini, catatan Munshi Abdullah jelas menyatakan memang wujud terowong di Bukit Melaka. Satu. Yang keduanya, kalau mungkin orang kita mengatakan catatan sumber tempatan Munshi Abdullah apalah sangat catatan tempatan. Yes, kita ada juga catatan daripada Portugis. Sumber daripada Portugis yang mengatakan, mungkin kalau kita tengok catatan daripada saya petik daripada buku Landas de India daripada Gasper Korea, menceritakan bagaimana ketika peristiwa serangan Portugis ke atas Melaka, ketika Albuquerque datang cuba menawan Melaka, bagaimana Rui de Araujo mencadangkan kepada Albuquerque supaya membakar semua bangunan ataupun binaan yang ada di dalam Kota Melaka. Jadi proses kekalahan Melaka itu akan terjadi dengan lebih cepat. Malangnya Albuquerque agak tidak gembira dengan cadangan tersebut.
Sebab kalaulah membakar keseluruhan kota bermaksud kita akan kehilangan ataupun rampasan tidak boleh dilakukan disebabkan kemusnahan oleh api. Tetapi Rojo menyatakan jangan risau sebab harta-harta yang tersimpan di Melaka tersimpan di dalam gudang-gudang bawah tanah. Jadi dalam Sumpah Portugis telah menjelaskan Melaka ketika itu telah mempunyai gudang-gudang bawah tanah. Maksudnya kita punya harta kekayaan, sumber perdagangan Melaka, sumber kekayaan Melaka telah disimpan di bawah tanah. Kalau kita fikirkan pada tahun 1511 ketika Melaka tewas pada Portugis, kita Melaka, kerajaan Melaka telah pun mempunyai sistem bawah tanah. Jadi satu kehebatan sebenarnya, satu pencapaian yang kita mungkin tidak jangka tetapi sebenarnya memang telah wujud. Terowong-terowong ataupun gudang-gudang penyimpanan yang diletakkan di bawah tanah. Jadi sekiranya gudang-gudang telah wujud bawah tanah, tidak mustahil terowong-terowong bawah tanah menghubungkan laluan gudang-gudang ini telah wujud di Kota Melaka. Itu adalah dua catatan yang jelas menunjukkan ataupun mengaitkan bahawa kewujudan terowong di Kota Melaka memang ada. Baiklah Encik Norman, terima kasih atas penjelasan tersebut. Saya beralih soalan seterusnya kepada Dr. Andes Nasruddin. Boleh tak Dr. Andes Nasruddin menerangkan di manakah kedudukan terowong-terowong yang berada di sekitar Bukit Melaka dan apakah ciri-ciri yang menunjukkan ia adalah terowong? Oh, ini soalan ni agak susah juga untuk dijawab. Tapi tak apa, nanti saya akan cerita bagaimana kajian ini dibuat sehingga kita menemukan bukti-bukti terutamanya surface ataupun permukaan yang masih ada yang menunjukkan bahawa terdapatnya laluan-laluan tertentu yang kami pernah buat dan kita ada bawa, kami pernah bawa sebahagian pengunjung bersama Motek baru-baru ini. Dan itu adalah hanya sebahagian saja yang kami tunjukkan. Okey, saya nak sambung sikit tadi. Sebenarnya saya tak habis lagi tadi tentang kenapa terowong ini patut ada di Bukit Melaka. Kita tahu bahawa memang Melaka sangat dicemburui. Saya guna perkataan dicemburui oleh banyak pihak waktu itu. Kerana Melaka sebuah pelabuhan interport, kemudian pentadbirannya sangat sistematis dan sebagainya sehinggalah Melaka menjadi sebuah empire yang besar dan juga hebat pada waktu itu. Dan tentunya Bukit Melaka ini dijadikan sebagai pusat pentadbiran. Sebab tu kalau kita tengok kenapa bila Portugis menyerang Melaka dan dapat menawan Melaka serangan pertama pada 25 Julai, kemudian 10 Ogos, dan sebenarnya ada catatan yang mengatakan bahawa pada esok lah ataupun 24 Ogos, ada setengah mengatakan 15 Ogos, tapi 24 Ogos Portugis berjaya pada serangan yang ketiga itu, berjaya menakluki Melaka. Esok kita boleh mengingatilah hari Melaka ditawan oleh Portugis 1511. Jadi Portugis datang dan cuba untuk mendapatkan Bukit Melaka ni. Itu Portugis. Kemudian Belanda. Kemudian British. Semuanya akan bertumpu di dalam kawasan ini. Dan walaupun ada juga kumpulan-kumpulan lain ataupun entiti kerajaan lain, Aceh, Johor dan sebagainya, cuba menawan tapi tak berjaya. Maksudnya kenapa? Kerana kawasan ini adalah satu kawasan yang sangat strategik. Sangat strategik dari segi pentadbiran. Jadi boleh dijadikan pusat pentadbiran dan sebagainya. Dan tentunya kalau kita melihat kawasan yang digunakan sebagai satu kawasan pentadbiran yang strategik, pasti ada unsur-unsur pertahanan di situ. Keselamatan, pertahanan. Sekarang pun kalau kita tengok kawasan-kawasan yang strategik, pastinya ada kaedah-kaedah keselamatan
keselamatan tertentu yang diadakan. Di Indonesia contohnya, di Jogja, di Keraton, ada terowong-terowong tertentu yang dibina kawasan tersebut. Dan banyak lain, banyak lagi tempat-tempat lain yang juga seperti itu. Maksudnya, hipotesis saya lah, sehingga saya dapat buktikan bahawa memang betul-betul ada terowong ni. Terowong adalah satu sistem keselamatan yang dibina pada waktu itu, pada zaman Kesultanan Melaka. Pada peringkat awal mungkin dibina dengan kayu, kemudian ditambah dengan batu. Kerana sumber-sumber ni memang ada di sekeliling Bukit Melaka. Kita ada kayu, ada pokok hutan dan sebagainya, dan ada batu yang diambil daripada pulau-pulau sekitar dan juga kawasan-kawasan ini. Sebab tu kalau kita tengok di kawasan ini penuh dengan batu merah tu ataupun laterite. Batu laterite, kalau Portugis mengambil daripada Pulau Jawa, Pulau Upeh dan Pulau Burung, sekitar pulau-pulau ni, kalau kita pergi sampai sekarang masih ada. Itu adalah bukti sejarah. Jadi tidak mustahil terowong ini dibina sebagai satu sistem keselamatan untuk mempertahankan diri daripada musuh dan juga untuk kegunaan pemimpin-pemimpin ataupun sultan dan sebagainya. Bagaimana sultan untuk berundur daripada kawasan ini sekiranya diserang. Kita pun tak tahu sampai sekarang bagaimana sultan berundur daripada Melaka ini walaupun telah dikepung oleh pihak Portugis tapi berjaya juga melepaskan diri. Kan? Kalau dari segi metafisiknya mungkin dia kata, wah ini Buddha Jin dan sebagainya kan? Okey, itu yang sambungan saya tadi. Kemudian yang kita kembali kepada soalan Cik Fairuz tadi. Itu apa tadi Cik Fairuz? Lokasi terowong tu. Oh, lokasi. Okey. Okey. Sebenarnya dua kaedah yang telah kami buat. Dua kaedah kajian. Seperti mana yang saya katakan tadi, kajian arkeologi telah bermula pada tahun 1970-an lagi. Kita telah mulakan kajian ekskavasi arkeologi di kawasan ini walaupun tidak secara keseluruhan, tidak menyeluruh kawasan ini kerana di kawasan ini juga terdapat beberapa binaan-binaan yang telah dibina sejak zaman Portugis, zaman Belanda, kemudian zaman British. Ada penambahan binaan-binaan ini. Jadi itu salah satu cara yang kita gunakan adalah secara saintifik untuk kita mengkaji menggunakan GPR, kemudian remote sensing dan sebagainya. Dan kita melihat bahawa terdapat struktur-struktur di bawah ini yang di atasnya adalah bangunan sekarang ini, tapi di bawah ini terdapat beberapa struktur-struktur rompong dan sebagainya. Nah, ini yang kita boleh jadikan sebagai panduan kita untuk membuat kajian lebih lanjut lagi. Itu yang pertama. Kemudian, ini saya tak tahu kalau ada orang-orang sejarah di sini sama ada method yang saya gunakan ini boleh digunakan pakai atau tidak, tapi sebagai panduan mungkin boleh secara metafisik. Cik Norman ramai kenal orang-orang yang ni yang hebat dari segi metafisik ni. Dan kita melihat pandangan dia orang ini dan kita samakan dengan jumpaan ataupun kesan-kesan secara saintifik tadi memang ada hubung kait ni. Ada orang-orang yang mengatakan, orang-orang pandai ni mengatakan bahawa di sini adalah laluan. Contoh di St. Francis Xavier, sebenarnya itu bukan kubur tapi di bawahnya itu adalah tempat bilik-bilik untuk menyimpan harta dan sebagainya. Dan malah saya pernah menggali di gereja St. Paul, di dindingnya dengan kaedah follow the wall, maksudnya mengikut tembok the wall tu. Dan kedalamannya melebihi 10 kaki tapi masih belum jumpa foundation yang sebenar. Maksudnya masih dalam lagi. Tapi kalau kita tengok di lokasi sekarang hanya di lantai itu saja. Tapi sebenarnya di bawah tu ada ruang-ruang lain. Nah, atas faktor keselamatan kita tak boleh nak menggali secara lebih dalam lagi, tapi dengan bantuan peralatan-peralatan moden ini insya-Allah kita boleh buat. Dan jumlah ataupun tempat-tempat yang telah kita kenal pasti lebih 10 tempat sebenarnya. Kawasan-kawasan. Saya tak akan bercakap secara detail kerana ini masih dalam proses kajian. Antaranya adalah di kawasan Stadhai sendiri. Dan kalau kita melihat sesiapa di kalangan tuan-tuan perempuan yang pernah sampai ke bangunan merah itu ataupun Stadhai building di kawasan ini,
DNA sistem pun kita masih boleh pertikaikan sebenarnya. Eh, kenapa sistem perparitan tu begitu rupa? Nah, itu kita masih boleh pertikaikan. Sama ada di bawah bina Ansarhas itu ada bangunan lain ataupun tidak. Nah, Ansarhas dibina pada tahun 1650. Mungkin sebelum itu dah ada bangunan-bangunan lain yang kita tak dapat nak kesan kerana dah ada ni bangunan sekarang. Itu salah satu tempat. Kalau kita tengok juga seperti mana yang saya katakan tadi di runtuhan gereja itu sendiri. Apakah bangunan itu hanya apa yang kita lihat sekarang? Atau ada ruang-ruang lain yang terdapat di bawah binaan bangunan tersebut? Kerana kawasan itu adalah kawasan yang sangat strategik. Dan kalau musuh menyerang memang sangat susah untuk dia melepasi sehingga ke puncak bukit. Itu. Dan secara nyatanya ataupun bukti yang nyata yang saya perolehi adalah di kawasan salah sebuah bangunan, saya tak nak sebut secara spesifik di bangunan tersebut, penggalian telah dibuat dan kita menjumpai laluan di bawah tanah. Ada tangga, kemudian turun. Cuma dari segi keselamatan, kita mengambil kira dari segi keselamatan untuk kita meneruskan kajian tersebut. Dan lubang tersebut masih kita buka hingga sekarang, belum ditutup. Tapi saya akan meneruskan penggalian ini dengan bantuan daripada, alhamdulillah, minggu lepas pun kita dah berbincang dengan pihak MUSTI di bawah agensi angkasa lepas, MAISA. Mudah-mudahan mereka dapat membantu kita mengesan apa sebenarnya lorongan yang ada di bawah, di bawah bangunan sebenarnya apa. Itu yang antara bukti-bukti yang boleh saya kemukakan pada petang ini. Itu hanya sebahagian saja. Saya tak akan bercerita habis. Mungkin kalau mengikut Cik Fairuz, dia ada siri yang kedua pula. Jadi nanti mungkin kita akan sambung di siri yang kedua lah. Okay? Okay, baik, Dr. Andes. Sekarang saya beralih kepada Cik Norman. Cik Norman, menurut pandangan Cik Norman, kenapa perlu wujudnya terowong di Bukit Melaka dan apakah kegunaannya pada masa dahulu? Boleh Encik Norman huraikan? Okey, kalau kita melihat Melaka sebagai sebuah pusat perdagangan, pusat pemerintahan, apatah lagi kalau kita melihat rekod-rekod yang tercatat pada zaman dahulu, Melaka disamakan, dianggap sebagai sebuah pelabuhan makmur yang penuh dengan kemewahan. Segala barang-barang dagangan dari seluruh dunia ada di Melaka, emporium di timur. Malah penjelajah daripada barat tidak segan silu menyatakan bahawa Melaka, sesiapa yang memerintah Melaka, mereka sedang mencekik leher Venice. Maksudnya kekayaan Melaka, pentadbiran yang dijalan, perdagangan yang dijalankan di Melaka sebenarnya boleh memusnahkan perdagangan di Venice. Jadi daripada petikan-petikan itu kita boleh simpulkan bahawa kerajaan Melaka memang satu kerajaan yang cukup-cukup masyhur pada satu ketika dahulu. Dan sebagai pengendali ataupun pentadbir kota Melaka, sudah pastilah kewujudan terowong itu tidak boleh dilarikan. Sebab kalau kita melihat daripada kerajaan-kerajaan yang sezaman ataupun lebih lama daripada Melaka, memang dalam kota-kota pertahanan wujud terowong-terowong yang digunakan untuk tujuan satu peperangan dan juga pengangkutan daripada dalam kota keluar kota tanpa menggunakan laluan utama. Jadi kewujudan terowong untuk masyarakat dunia di kota-kota pentadbiran utama seluruh dunia adalah tidak asing lagi. Dan Melaka sebagai sebuah pelabuhan, sebuah kota yang masyhur, memang kita tidak boleh nafikan ataupun tidak boleh menidakkan kewujudan terowong. Mungkin kita cakap mana mungkin orang Melayu membina terowong. Apa keperluan terowong dibina di Bukit Melaka? Kalau kita tengok fakta-fakta yang disampaikan macam tu adalah agak janggal, kan. Saya dah beritahu tadi, memang kita ada gudang-gudang bawah tanah, memang catatan menyatakan memang wujud terowong, dan terowong ini memang
perlu digunakan bagi memudahkan pergerakan dan satu juga untuk sebagai pelan strategik ketika berlaku peperangan ataupun bencana dan sebagainya. Jadi memang Melaka kita nak nafikan kewujudan terowong ni memang agak sukar. Sebagai kota yang hebat, kota yang penuh dengan segala-galanya, yes, keperluan untuk perlunya kewujudan terowong memang ada. Baiklah, terima kasih Encik Norman atas penjelasan tadi. Jadi saya teruskan kepada Dr. Randas. Apakah ada usaha-usaha yang dijalankan oleh Perbadanan Muzium Melaka atau lain-lain pihak untuk melakukan kajian berkaitan dengan terowong ini? Perzim selaku agensi yang bertanggungjawab di Melaka ni, selain daripada beberapa agensi lain di peringkat federal, Jabatan Warisan Negara, kemudian Jabatan Muzium Malaysia dan sebelum ni Jabatan Muzium dan Antiquity yang memang banyak terlibat untuk kerja-kerja arkeologi di kawasan ini, tentunya akan meneruskan kajian ini sehingga kita mendapat satu jumpaan yang boleh dijadikan sebagai satu bukti sejarah di kawasan ini, terutamanya di Bukit Melaka. Bukti sejarah ini adalah penting untuk kita mengubah fakta yang ada sekarang ni, dan kebanyakan ini merujuk kepada sumber-sumber barat. Jadi kajian arkeologi perlu diteruskan bagi saya untuk kita mencari jawapan kepada persoalan ini, sama ada memang benar-benar ada terowong ataupun tidak. Kerana kalau kita lihat, kita bandingkan di tempat-tempat lain, memang terdapat perkara yang lebih kurang sama. Terowong dijadikan sebagai satu kaedah pertahanan dan juga untuk keselamatan selain daripada perhubungan. Dan sebenarnya projek ini adalah untuk kita selain daripada mencari bukti sejarah Kesultanan Melaka dan juga sebagai satu produk pelancongan yang baru di Melaka. Kerana kita tahu bahawa arkeotourism merupakan salah satu produk pelancongan yang menjadi tumpuan, menjadi minat kepada pengunjung-pengunjung ni untuk melihat tapak-tapak warisan dan juga tapak-tapak sejarah. Kita perlu membongkar dan juga menunjukkan kepada masyarakat awam tentang bukti-bukti sejarah ini. Di tempat-tempat lain juga dilakukan perkara yang sama supaya kita dapat menjadikan sejarah ini sebagai satu pengajaran kepada generasi yang akan datang. Sebab tu Perzim meneruskan usaha ini dan kita juga bekerjasama dengan beberapa agensi sama ada di negeri ataupun di federal. Seperti mana yang saya sebutkan tadi bahawa kita akan menjalankan kajian yang lebih komprehensif dengan pihak MUSTI yang mempunyai kepakaran dari segi peralatan sains dan teknologi, contohnya robotik dan sebagainya. Jadi itu antara kaedah-kaedah yang kita akan laksanakan sekarang ni. Dan kami juga akan bekerjasama dengan Jabatan Warisan Negara tentunya untuk menjalankan kajian ekskavasi arkeologi. Selain daripada kita akan bekerjasama dengan pihak ATMA, Institut Alam dan Tamadun Melayu UKM, kerana mereka semua mempunyai kepakaran, mempunyai fakta untuk meneruskan kajian ini. Dan sekiranya terowong ini dijumpai, kita akan menjadikan, kita akan bangunkan terowong ini sebagai salah satu produk pelancongan baru di negeri Melaka. Itu hasrat kami di Perbadanan Muzium Melaka. Okey, baiklah. Terima kasih. Saya ajukan soalan seterusnya kepada Encik Norman. Menurut pandangan dan juga pengalaman Encik Norman sendiri, sejauh manakah kepercayaan Encik Norman terhadap kewujudan terowong di Bukit Melaka ini? Kalau dari pengalaman, ya, memang saya mempercayai sepenuhnya tentang kewujudan terowong. Saya suka mengaitkan dengan kewujudan beberapa buah perigi di atas Bukit Melaka. Kita tengok ada banyak perigi di atas Bukit Melaka tu. Memang banyak. Jumlah dia memang banyak.
dan perigi itu berada bukan di kawasan bawah bukit tetapi di atas bukit. Mungkin kalau kita lah zaman sekarang nak gali perigi, kita takkan gali perigi di atas bukit. Perigi biasanya digali di bawah bukit untuk dapatkan sumber air, untuk hampir dengan paras laut dan sebagainya. Tetapi di bukit, maka kita temui banyak perigi di atas bukit. Apakah kemungkinannya perigi-perigi ini sebenarnya adalah sebuah laluan yang digunakan untuk meneroka ke dalam terowong-terowong? Kita tak pasti. Sebab mungkin kalau dari segi amalan yang dibuat oleh penjajah, memang semua ini cuba diselindungkan dan menjadi satu cabaran untuk kita membongkar kewujudan terowong-terowong ini. Jadi saya bagi satu contoh tentang perigi-perigi ini. Apakah perigi ini adakah untuk sumber air, sedangkan Sungai Melaka hanyalah di kaki bukit, terlalu hampir dengan Bukit Melaka, atau mungkinkah selain daripada sumber air? Sebab kalau kita tengok zaman sekarang, perigi-perigi ini memang kering. Apakah satu ketika dahulu perigi-perigi ini penuh air? Sebab kalau kita tengok kedalaman perigi itu memang tidak mencapai paras laut. Tidak mencapai paras laut. Dari mana datangnya sumber-sumber air untuk perigi di atas bukit? Kemungkinan boleh perigi di atas bukit kalau ada sumber mata air yang kuat. Namun banyak perigi di atas Bukit Melaka itu. Saya rasa lebih daripada 10 perigi yang terdapat di sekitar Bukit Melaka. Dan kalau kita meneliti struktur-struktur batu yang terdapat di sepanjang Sungai Melaka, sehinggalah apa yang kita boleh nampak di berhadapan dengan Kompleks Dataran Pahlawan, jumpaan tembok kota ataupun asas kota yang bertentangan dengan Dataran Pahlawan tu. Kalau kita melihat struktur batu-batu, kita akan nampak struktur batu laterite lama dan baru. Maksudnya ada susunan batu-batu laterite yang kita boleh nyatakan sebagai dibina terkemudian daripada struktur-struktur yang lain. Apakah struktur batu ini sengaja ditutup penjajah, mungkin British, sebagai untuk menutup laluan rahsia yang kita anggap sebagai terowong? Memang jelas, benda ni memang jelas. Kita boleh tengok di lokasi yang saya nyatakan itu. Dan kalau kita menyusuri Sungai Melaka itu, perhatikan batu-batu laterite yang ada, memang akan timbul kemusykilan apakah ada laluan di sebalik batu laterite ini. Sebab dia punya perbezaan lama dan baru tu memang jelas. Jadi benda inilah yang menguatkan keyakinan kami bahawa sebenarnya memang wujud satu terowong, tetapi cabaran yang kita hadapi, kita perlu membongkar semula. Seolah-olah benda ini disimpan menjadi satu rahsia. Okay, terima kasih Encik Rahman. Saya teruskan soalan kepada Dr. Randas Nasruddin. Okay, boleh jelaskan apa perancangan pihak Perbadanan Muzium Melaka untuk meneruskan penyelidikan tentang terowong ini? Okay, Encik Fairuz dan juga pendengar-pendengar yang lain, sebenarnya kajian ini merupakan salah satu prioriti kami lah di Perzim untuk menjalankan lebih komprehensif lagi untuk kajian terowong di Bukit Melaka, sehingga kami menemukan bukti kukuh tentang wujudnya terowong ini. Dan kami pernah mengkaji juga di Porta di Santiago, ataupun salah satu kek Portugis di bahagian tengah-tengah itu juga saya dapat kesan-kesan terowong. Kalaulah bantuan kita terima daripada agensi-agensi yang setakat ini bersetuju untuk memberikan kerjasama untuk dari segi equipment ataupun bahan-bahan teknologi yang ada, insyaAllah kita akan dapat jumpa terowong ini di keseluruhan Bukit Melaka. Dan saya juga dah masuk di kubur St. Francis Xavier. Sebenarnya ada juga kemusykilan di situ kerana terdapat juga batu-batu yang ditutup supaya kita tidak boleh menembusi ke ruang yang lebih dalam lagi.
Dan itu juga salah satu fokus yang akan kami laksanakan di sekitar runtuhan gereja St. Paul. Itu yang sangat menjadi tanda tanya kepada kami dari segi binaan gereja St. Paul ini, apakah ada ruang-ruang di bahagian bawah ini. Secara metafisik memang kita ada pengesahan tentang dan selain daripada kerjasama dengan agensi-agensi ini, kita juga akan menjalankan satu penyelidikan di luar untuk mendapatkan bahan-bahan yang ada, sama ada peta dan sebagainya. Itu juga penting untuk kami, dan kita masih berusaha untuk mendapatkan bahan-bahan tersebut untuk kita jadikan rujukan supaya ini lebih memudahkan lagi untuk kita laksanakan kajian ini. Dan kalau kita rujuk di kawasan-kawasan lain juga, mereka menjalankan kajian yang sama di kota-kota besar ataupun di kota-kota pertahanan yang besar seperti ini, dan kebanyakannya menjumpai Trowong di Intramuros Filipin, di Sofia, Bulgaria dan sebagainya. Jadi tidak mustahil bahawa di Kota Melaka ini ataupun di Bukit Melaka sebagai pusat pentadbiran dan pertahanan Kesultanan Melayu Melaka ini juga mempunyai kaedah dan sistem yang sama. Itu yang kita akan berikan keutamaan untuk mencari bukti-bukti sehingga kita dapat menemuinya. InsyaAllah satu hari nanti kita akan jumpa, walaupun sekarang ni kita buatlah secara kecil-kecilan, istilahnya kecil-kecilan untuk kita buat ekskavasi dan sebagainya. Terima kasih. Jadi soalan seterusnya kepada Encik Norman. Sekiranya hendak menjalankan penyelidikan mengenai terowong yang terdapat di sekitar Bukit Melaka ini, apakah cabaran-cabaran yang perlu kita lalui? Sebenarnya kalau soalan yang baik, Cik Virus, untuk menjalankan penyelidikan mengenai terowong ini, pada saya lah cabaran yang mungkin akan kita hadap memang sangat besar. Kita melihat masyarakat kita, bagaimana masyarakat kita sekarang ni seolah-olah hilang punca diri. Bila kita bangkitkan sesuatu isu tentang kegemilangan kerajaan Melayu Melaka ataupun apa-apa saja sejarah tentang keagungan kita, akan timbul satu golongan yang akan menafikan. Menafikan tanpa asas sebenarnya. Dan inilah sebenarnya antara cabaran-cabaran yang perlu kita hadapi. Selain daripada itu, status Melaka sebagai bandar raya warisan dunia, kita dapat pengiktirafan UNESCO. Apakah memungkinkan kita, memang kita boleh menjalankan kajian, tetapi kebanyakan tapak-tapak yang cuba kita bongkarkan ini sebenarnya adalah orang kata bagaimana kita melihat kebanyakan tapak-tapak asal telah ditutup dengan binaan-binaan baru. Binaan-binaan yang dibina selepas era Portugis dan era Belanda. Kebanyakan daripada era British. Banyak tapak-tapak era British telah dibina di kawasan-kawasan yang kita target. Itu masalahnya, sebab bagaimana kita boleh membongkar sejarah sedangkan dalam masa yang sama kita perlu mengorbankan sejarah. Saya beri contoh, sebenarnya kalau kita melihat strategi ataupun apa yang British lakukan, saya ada berikan slide, ada satu peta, mungkin Ustia boleh paparkan. Peta ini sebenarnya adalah daripada Eridia. Eridia ini merupakan satu seorang penulis sejarah Portugis, dan juga kalau dari segi tokoh-tokoh lama Portugis ini, memang Eridia ini terkenal sebagai pembuat peta yang hampir tepat. Dalam Eridia ini, kalau kita tengok, kalau mungkin tidak berapa jelas, dekat situ ada tertulis Tanjung Pancho dalam apa tu? Yang saya tunjukkan dalam warna kuning itu ada Tanjung Pancho, dan di bawah tu adalah Air Putri.
Dan kalau kita lihat juga daripada catatan dalam solat atau salatin malah, sumber-sumber Portugis juga menyatakan Pancho adalah di situ terdapat sebuah kolam yang digunakan oleh Parameswara, kolam raja, ataupun senang kita cerita zaman sekarang ayat mudah, kolam renang lah. Kolam raja, yang mana kolam ini sumber dia daripada air mata air, dia salirkan dalam kolam raja ini menjadi tempat sultan untuk bersiram, mandi, dan air daripada kolam ini melalui batu-batu besar dan akhirnya ke laut. Eridia telah menulis Pancho dalam peta ini. Kebanyakan kita fokus Pancho adalah di Mua. Sehingga kini pun saya rasa ramai sejarawan ataupun pengkaji-pengkaji sejarah bila sebut Pancho, mereka akan teringat kepada Pancho di Mua. Sebab di Melaka, Pancho, kita tanya-tanya di mana Pancho, tak ada tempat nama Pancho. Dan di bawah Pancho itu adalah air putri, ada kolam raja untuk anak sultan ataupun puteri sultan. Melalui teknik overlapping map, map overlap, mungkin ada slide yang kedua. Jadi Tanjung Pancho adalah terletak di kawasan Tanjung Bidara. Kalau itu ada tengok batu gajah dalam peta Eridia pun ada tercatat. Tanjung Pancho, di mana lokasi Tanjung Pancho? Kita buat overlapping map dan kita menjumpai Tanjung Pancho sebenarnya terletak di Trendak Camp. Dan nama Pancho itu pun memang dah tak digunakan lagi. Ada satu kampung kecil yang ada nama Pancho di kawasan sekitar kawasan Trendak Camp, di luar kawasan Trendak Camp. Dan keseluruhan kawasan ini adalah telah dijadikan satu kamp tentera. Maksudnya ada sejarah tertulis di situ bermula daripada zaman Parameswara, zaman Kesultanan Melaka, tetapi sejarahnya telah dihilangkan oleh Portugis menjadikan Trendak Camp. Trendak Camp wujud pada zaman Portugis. Kita lihat juga dalam maklumat Eridia, Sultan Melaka ada membina istana di kawasan Teluk Ketapang. Saya duduk di Umbai. Teluk Ketapang tu orang kata memang kita punya kawasan permainan. Dan kami tidak menjumpai mana-mana kesan ataupun tinggalan sejarah yang boleh kita kaitkan dengan Kesultanan Melayu Melaka, melainkan daripada bekas makam Raja Haji Fisabilillah. Tetapi kalau kita melihat strategi yang digunakan oleh British membuat binaan lain di kawasan sejarah, dan kita akan automatikkan fokus Teluk Ketapang adalah terletak di Henry Geni. British sengaja mendirikan sekolah Henry Geni di Teluk Mas sekarang ni, dan dalam masa yang sama menutup kesan-kesan sejarah tamadun kita, kesan-kesan sejarah milik Kesultanan Melayu Melaka. Dan ini cuma sekadar dua contoh. Sebenarnya ada banyak contoh-contoh lain, bukan saja berlaku di Melaka tetapi di tempat-tempat lain. Bagaimana sejarah kita ditutup dengan binaan-binaan baru. Dan inilah sebenarnya yang menyukarkan untuk kita mengkaji ataupun mencari fakta-fakta ini, sebab fakta-fakta ini semuanya telah ditutup kemas oleh British. Bukan terjadi hanya di Melaka tetapi di seluruh tanah Melayu, seluruh Malaysia. Kesukaran, halangan yang kita hadapi ini adalah satu cabaran besar. Bagaimana kita boleh membongkar misteri ini? Mungkin ada juga tapak-tapak penggalian yang kita uji di Bukit Melaka. Memang kita temukan laluan-laluan menuju ke terowong, tetapi kalau penggalian ataupun kita punya kajian terpaksa kita hentikan disebabkan terdapat struktur baru, maksudnya ada struktur baru kemudian yang telah didirikan oleh British di laluan yang sedang kita jalankan kajian. Bermaksud kalau kita ingin meneruskan kajian, kita perlu memecahkan ataupun memusnahkan binaan-binaan baru yang ada. Dan ini merupakan satu cabaran sebenarnya. Dan kita perlu menggunakan teknologi-teknologi moden tanpa memecahkan struktur-struktur baru yang dibina oleh British. Itulah yang sedang kita cuba laksanakan sekarang.
Terima kasih Encik Norman, satu penjelasan yang begitu padat sekali. Dan saya teruskan soalan seterusnya kepada Dr. Andas Nasruddin. Okey, apakah perancangan selanjutnya oleh Perbadanan Muslim Melaka sekiranya hasil penyelidikan nanti memang benar-benar terdapat terowong di sekitar Bukit Melaka? Terima kasih ni Cik Fahyu. Kita akan jadikan dia sebagai produk pelancongan di mana kita satu dari keselamatan kita kena ni lah. Kami akan pastikan betul-betul terowong tu selamat untuk pelawat masuk ke dalam terowong tu, dan kita akan buka kepada pelancong boleh masuk dan melihat sendiri tentang struktur terowong, dibuat daripada apa, kemudian apa yang ada di dalam terowong tersebut. Walaupun mungkin kita tak dapat untuk secara keseluruhan terowong yang ada di Bukit Melaka ni, kita dapat sebahagian, lebih kurang antara 50 ke 100 meter pun dah, bagi saya dah mencukupi untuk peringkat awal ni sebagai satu produk baru pelancongan di Melaka. Tentunya mungkin ada satu bayaran tertentu lah yang akan kita kenakan untuk pelancong nanti, dan tapi pelancong dapat melihat dari segi kesan sejarah Kesultanan Melaka khususnya, dan itu adalah bukti sejarah bahawa wujudnya sistem keselamatan yang utuh di zaman Kesultanan Melayu Melaka. Sampai sekarang sebenarnya untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, kami masih mencari bahan-bahan yang boleh dijadikan bukti keagungan Kesultanan Melaka. Kalau lihat di belakang saya ini adalah hanya replika tentang Istana Kesultanan Melaka. Seperti mana yang Saudara Norman katakan tadi, bangunan-bangunan sebelumnya telah dirobohkan dan dibina bangunan-bangunan baru mengikut zaman tertentu, zaman Portugis, zaman Belanda, zaman British dan seterusnya lah zaman sekarang. Kalau kita tengok di depan tu pun ada acara pahlawan, mall dan sebagainya. Itu adalah juga kawasan-kawasan warisan sebenarnya, yang terdapat banyak sumber-sumber ataupun banyak artifak-artifak yang boleh dijadikan bukti Kesultanan Melayu Melaka. Itu adalah fokus kami sebenarnya untuk mencari bukti Kesultanan Melayu Melaka. Sebab tu kita meneruskan kajian ini walaupun dalam keadaan susah untuk menjumpai dan sebagainya. Juga di Pulau Nangka kita masih teruskan untuk mengkaji, untuk mencari apakah benar seperti yang didakwa terdapat harta karun di Pulau Nangka. Kemudian kita juga akan melihat pelajar-pelajar seni bina tentunya boleh mengkaji. Sekiranya kita buka terowong ini kepada pelancong nanti, mereka juga boleh mengkaji dari segi struktur apa yang digunakan untuk pembinaan terowong di Melaka. Kerana kita tahu bahawa di Melaka ni bahan yang banyak di sekitar Bukit Melaka ini adalah batu merah, seperti saya katakan tadi, ataupun batu laterite, yang memang sangat banyak boleh diperolehi di sekitar pantai. Kemudian pulau-pulau, kalau kita ke Pulau Pih, masih ada kesan-kesan potongan batu yang dipotong oleh Portugis dahulu. Maksudnya Portugis hanya meneruskan apa yang dibuat oleh zaman Kesultanan dulu. Kita dah ada, kalau kita melihat ada satu gambar yang Profesor Nordin kemukakan dalam buku Kesultanan Melayu Melaka, Istana Melaka sebahagiannya dibuat daripada tembok batu laterite. Itu tidak mustahil, tuan-tuan dan puan, kerana sampai sekarang pun kalau kita tengok, kita pergi ke Duyung, kampung lama ni, alas tiang dibuat daripada batu, tangga dibuat daripada batu, dan kebanyakan ni dibuat daripada batu. Cuma dari segi tiang, kemudian rumah-rumah tradisional tu menggunakan kayu, kerana kayu dan batu adalah bahan yang mudah diperolehi dan banyak terdapat di dalam kawasan ini. Dan kalau kita pergi ke Pulau Burung, sebenarnya ramai yang lupa tentang Pulau Burung ni. Kalau kita pergi, itu lagi jelas Pulau Burung. Di Pulau Burung ni tidak jauh daripada sini, memang terdapat banyak kesan-kesan pemotongan, lebih banyak daripada Pulau Pih, kesan-kesan pemotongan batu laterite ni.
juga di Pulau Jawa, sehingga hilanglah Pulau Jawa itu. Sekarang dah tak ada dah Pulau Jawa. Juga hasil yang diambil daripada Pulau Jawa ini adalah batu laterite untuk dijadikan bahan binaan. Saya tengok ni ada satu soalan tentang bahan binaan. Tentunya terowong ini menggunakan kebanyakannya adalah batu laterite lah. Dan terowong yang penggalian yang kita buat baru-baru ni pun tangga yang kita jumpai adalah sebahagiannya batu laterite. Cuma kami masih belum berani untuk meneruskan penggalian tersebut atas faktor keselamatan. Dan insyaAllah bila adanya bantuan-bantuan nanti, kita akan meneruskan. Ianya akan menjadi lebih menarik lagi sejauh mana lowongan ataupun kawasan penggalian itu kita akan teruskan untuk mencari sejauh mana laluan itu boleh menelusuri bawah bukit. Dia kalau kita tengok sekarang ni secara fizikal ni, saya masih belum boleh buka kepada sesiapa pun untuk melihat ni. Cuma yang terlibat adalah ahli arkeologi dan juga mana-mana staf yang terlibat untuk penggalian tu je lah. Jadi kita akan kesan sejauh mana laluan bawah tanah itu punca dan juga akhirnya. Yang itu yang kita akan buat kajian lebih komprehensif lagi lah. Baiklah, Dr. Randas Tasruddin. Saya nak terus kepada Dr. Randas. Ada satu soalan daripada penonton kita ni. Dia cakap bahasa Inggeris lah. We can use ground penetration radar and LIDAR to survey for tunnel at Bukit Melaka. Jadi saya rasa Dr. Randas pun ada jawapan je daripada kita nak bersama dengan MOSTI. Jadi boleh ulas sikit Dr. Randas. Okay. Kita pernah gunakan GPR ni di portal di Santiago. Kita pernah buat di portal di Santiago dalam tahun ni juga kita buat, dan memang ada kesan atau bukti-bukti yang menunjukkan kemungkinanlah hipotesis kita ni betul. Jadi kajian ini kita akan teruskan dengan pihak MOSTI. Minggu lepas kita dah mesyuarat. Itu mesyuarat kali yang ketiga saya kira, dan pihak MOSTI di bawah MAISA ataupun agensi angkasa lepas ni dah bersetuju untuk datang ke Melaka bila habis PKP ni untuk membantu kita menjalankan kajian dengan lebih detail lagi lah dengan peralatan-peralatan yang mereka ada. Itu kerjasama antara kerajaan ini Melaka dengan MOSTI lah. Kerajaan ini Melaka di bawah kerajaan Muslim Melaka, MOSTI, dan mereka juga mempunyai pakar daripada UIA untuk sama-sama membantu kita. Dan itu kalaulah kerjasama ini berlaku, maksudnya memudahkan lagi untuk kita mencari jawapan kepada persoalan ini lah. InsyaAllah kita akan teruskan kajian ini menggunakan peralatan-peralatan moden yang ada sekarang. Baik, terima kasih Dr. Andes. Soalan seterusnya kepada Encik Norman. Pada pandangan Encik Norman, apakah perlu untuk kita membongkar semula tentang kewujudan terowong di sekitar Bukit Melaka, atau kita biarkan saja ia menjadi tanda tanya dan cakap mula saja oleh generasi dulu hingga kini? Okey, kalau kita biarkan menjadi tanda tanya, maka sampai bila-bila pun kita akan sentiasa dalam tanda tanya. Jadi yang terbaik adalah untuk kita membongkar. Sebab kalau kita melihat bagaimana British berusaha, saya gunakan ayat ini, mungkin pada setengah pengkaji mengatakan ini sebagai keterlaluan, tetapi pada saya yes, memang British sengaja menutup dan memesongkan sejarah kita. Dan bagaimana British berusaha menutup sejarah kita, kenapa? Agak-agaknya apakah yang mereka takutkan? Sebenarnya kalau kita lihat bagaimana strategi yang dilaksanakan oleh British ni, memang kita dapat dah jumpa dah pun. Mungkin masa sebelum mereka, kita berhadapan dengan satu generasi yang tak yakin dengan diri kita, tertanya-tanya mana pergi, mana hilangnya jati diri kita. Malah ada juga buku-buku yang ditulis oleh British yang disebarkan di Eropah sana menyatakan rakyat Malaysia ini
tidak berpakaian, rakyat Malaysia tinggal di atas pokok. Bagaimana kita cuba memesongkan fakta begitu bersungguh-sungguh? Kalau tengok pra-merdeka juga, orang kita sendiri tidak yakin kemampuan kita menghasilkan. Dengar, kita selalu terdengar ayat, buat jarum pun tak boleh. Jadi ayat-ayat ini sebenarnya telah dipertuturkan sebelum merdeka. Bagaimana rakyat Malaysia ketika itu sendiri tidak yakin dengan kemampuan bangsa sendiri, tidak yakin dengan kemampuan yang boleh yang ada pada diri mereka. Ini kalau kita lihat begitu berjayanya British melahirkan satu generasi setelah mereka datang menjajah kita, mereka menutup tinggalan-tinggalan sejarah kita. Penjajah-penjajah yang datang daripada Portugis, daripada Belanda dan British, semuanya datang menutup, menghancur, memusnah. Bukti-bukti kita, catatan kita semuanya dimusnahkan, dibawa, disimpan di Eropah. Sehinggakan kalau kita tengok Sulalatus Salatin, sejarah Melayu tak ada disimpan di Malaysia. Jumpa yang dijumpai seluruh dunia, di Rusia pun ada, di Brazil pun ada, tapi tak ada catatan ataupun salinan Sulalatus Salatin di negara kita sendiri. Bagaimana British ataupun penjajah ini cuba merosakkan kita punya keagungan, ketamadunan. Itu sebab sudah sampai masanya untuk kita membongkar. Memang kita akan berdepan dengan masalah, pelbagai masalah. Yes, tapi memang kita perlu membongkar untuk mengembalikan semula jati diri kita punya generasi. Mungkin kalau kita melihat Stamford Raffles, dalam catatan Stamford Raffles, dia ada di Melaka, dia ada di Singapura, dia ada di Penang. Seorang pentadbir, gubernur. Tetapi dalam catatan Munshi menyatakan siapa Stamford Raffles? Seorang ahli geologi, seorang ahli arkeologi, seorang sejarawan. Stamford Raffles bila balik ke London, penuh kapal dia bawa barang-barang hasil koleksi dia di tanah Melayu. Sehinggakan sampel-sampel serangga, sampel-sampel binatang, sampel-sampel buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, semuanya mereka kumpulkan bawa balik ke London. Dan kalau kita melihat juga Candi Borobudur di Indonesia. Indonesia ketika itu di bawah kuasa Belanda, tetapi Stamford Raffles berada di Borobudur. Apabila Candi Borobudur ditemui, Stamford Raffles pun berada di sana. Dia bukan berada di jajahan kita saja, tetapi berada di Indonesia. Bagaimana gigihnya British mencari kita punya sejarah, dan bila jumpa yang baik, yang elok, mereka bawa balik. Dan kemudian yang lain-lain mereka padam, sehinggalah lahir satu generasi kita yang tak tahu apa-apa tentang keagungan kita. Dan sekarang bila kita bercerita tentang keagungan tamadun kita, lahir pula kumpulan daripada generasi kita yang mempelekeh, yang mentertawakan kita semula. Baiklah, Cik Norman. Kita pun nak sampai ke penghujung program ni. Jadi, jenazah Dato' Randa Nasruddin, boleh tak Dato' Randa simpulkan terhadap kewujudan terowong di Bukit Melaka ni? Sejarah kita adalah tamadun kita sebenarnya. Hipotesis yang saya katakan tadi, wujudnya terowong zaman Kesultanan Melayu Melaka di Bukit Melaka ini telah menunjukkan bahawa betapa hebatnya tamadun kita pada waktu itu. Kalau kita melihat kepada, kita perlu betulkan, saya melihat pada buku-buku sejarah yang dijadikan satu silibus ataupun pembelajaran anak-anak kita, yang mengatakan salah satu kekalahan kita kepada penjajah, kepada Portugis adalah senjata. Itu menunjukkan bahawa kita telah dipesongkan, boleh saya gunakan perkataan dipesongkan oleh semua-semua barat, kerana bukti-bukti sejarah menunjukkan bahawa kita telah pun ada senjata api yang lebih hebat daripada barat pada waktu itu. Sebab tu kenapa Portugis hanya boleh mengalahkan kita setelah tiga kali. Setelah tiga kali mereka menyerang baru boleh mengalahkan. Saya tidak setuju kalau dikatakan bahawa senjata api itu adalah salah masalah
persenjataan, kita menggunakan feris, tombak dan sebagainya melawan barat yang menggunakan meriam, senapang dan sebagainya, sedangkan kita dah ada dah senjata api yang lebih hebat daripada. Sebab tu kita perlukan bukti-bukti sejarah ini untuk menunjukkan bahawa kita telah bertamadun, kita dah lama dah bertamadun. Dengan bukti-bukti sejarah inilah hanya yang boleh berubah apa ni, persepsi ataupun cerita tentang Melaka. Sebab tu pihak Perzim akan terus bekerja keras, akan terus berusaha untuk mendapatkan bukti-bukti sejarah ini, dan kita akan pamerkan, kita akan paparkan, kita akan beri maklumat ini kepada, kita akan kongsi maklumat, segala maklumat yang kita dapat kita akan kongsi dengan masyarakat awam, khususnya di Melaka dan amnya di Malaysia ini dan di dunia, malah di dunia, bahawa Melaka merupakan salah satu empire yang telah bertamadun, masyarakat Melayu khususnya telah lama bertamadun dan merupakan satu masyarakat yang hebat. Kita nak menolak segala apa yang diperkatakan oleh pihak yang apa, memperlekehkan kita lah. Saya rasa itu sebenarnya tujuan sebenar kami sama ada di Perzim dan juga di ISWA untuk mencari bukti-bukti sejarah ini. Saya rasa itu saja. Cik Fairuz, terima kasih menyambut saya untuk sama-sama berforum pada petang ini. InsyaAllah lain kali kita boleh sambung lagi untuk tajuk-tajuk yang lebih membuka minda kita lah, terutama tentang tamadun Melayu. Terima kasih Encik Nasah. Tak apa, lepas ni mungkin saya akan baca sedikit apa ni soalan-soalan yang diajukan oleh para penonton di Facebook. Jadi siapa ada soalan nanti boleh terus komen di Facebook. Jadi saya akan baca sebentar lagi. Jadi bagi Cik Norman, ini mungkin soalan penghabisan. Apakah harapan Cik Norman terhadap penemuan ataupun kewujudan terowong ini? Sebenarnya tugas membuktikan kewujudan terowong ini memang perlu kita pikul bersama, bukan hanya oleh Perzim dan juga ISWA tetapi oleh seluruh lapisan masyarakat, bagi kita membuktikan kegemilangan tamadun yang telah kita bina satu ketika dulu. Kita perlu buktikan terowong-terowong ini ataupun kesan sejarah ini bukan hanya untuk, of course kita mengambil peluang untuk industri pelancongan. Sekiranya jumpaan-jumpaan ini dapat kita buktikan, akan membolehkan Melaka lebih dikenali sebagai destinasi pelancongan dan sebagainya, juga kajian-kajian sejarah. Tetapi apa yang lebih penting sebenarnya adalah untuk memulihkan kembali kita punya jati diri. Ini yang paling penting. Kita perlu buktikan kita punya kesan-kesan kegemilangan ini dapat kita angkat balik. Sebab kalau kita melihat orang bercakap tentang Kesultanan Melayu Melaka, bercerita tentang hantuah dan sebagainya, tetapi bila diajukan satu soalan, apa bukti kewujudannya, kita tertanya-tanya, kita berpeluh, sebabnya memang sukar untuk kita membuktikan, sedangkan kita tahu bahawa kesan ataupun tinggalan-tinggalan ini telah dimusnahkan oleh penjajah. Ini yang lebih penting sebenarnya untuk kita kembalikan balik supaya kita tahu kita punya kegemilangan dan dalam masa yang sama kita dapat membina balik jati diri kita. Bila jati diri kita kuat, kita dapat menghasilkan satu generasi yang bermutu, yang kuat, yang segala-galanya orang cakap boleh kita sandarkan. Kalau tanpa jati diri, alamatnya kita akan berdepan, negara akan berdepan dengan masalah. Itu sebab pentingnya untuk kita kembalikan semula jati diri masyarakat kita. Okey, Cik Norman, terima kasih atas jawapan sebentar tadi. Jadi saya akan cuba cari soalan-soalan yang diajukan oleh para penonton di Facebook ya. Okey, saya ada dapat satu soalan ni. Boleh terbukalah pada kedua-duanya kalau nak jawab. Setakat ini berapa panjang jajaran terowong yang telah digali dan apakah langkah-langkah keselamatan yang telah diambil dalam terowong itu sekarang? Boleh siapa nak jawab? Cik Norman boleh jawab? Apa soalan dia tadi?
Soalan dia, setakat ini berapa panjang jajaran terowong yang telah digali dan apakah langkah-langkah keselamatan yang telah diambil dalam terowong itu sekarang? Okey, sebenarnya kalau kita pengkajian terowong ni, kita memang kita memfokuskan sekitar Bukit Melaka. Memang kita guna GPR untuk mengesan terowong ini. Tetapi kita teknologi ini kita tak boleh membuat secara berpengkat. Kita nak kesan kewujudan terowong tu perlukan menyeluruh. That's why kalau nak jawab berapa jajaran terowong ni sebenarnya masih dalam peringkat kajian. Kita perlu membuat GPR keseluruhan Bukit Melaka baru kita boleh mengenal pasti rangkaian laluan bawah tanah yang ada di sekitar Bukit Melaka. Itu antara aspek-aspek yang perlu kita teruskan. Dan juga langkah-langkah keselamatan. Sebenarnya macam saya sentuh tadi, kebanyakan kesan-kesan tinggalan sejarah ini telah dilupuskan ataupun dibina binaan-binaan baru. Ini merupakan satu cabaran untuk kita supaya kita mengkaji tinggalan sejarah yang ada tanpa kita memusnahkan binaan sejarah yang terkemudian. Kita tak mahu kita menggali, kalau ada penggalian sebagainya melibatkan struktur-struktur ataupun melibatkan kerosakan binaan-binaan terkemudian daripada apa sasaran kita. Itu yang lebih utama dan itulah sebenarnya yang perlu kita perhatikan supaya kita tidak memusnahkan tinggalan-tinggalan sejarah yang terdapat di Kota Melaka ini. Terima kasih, Encik Norman. Saya rasa soalan terakhir, sebab banyak yang memberikan penerangan juga dekat dalam Facebook ni, komen ni. Terima kasih juga lah kepada para penonton. Saya merasakan mereka ni pun juga seorang ahli sejarah atau peminat sejarah yang telah memberikan juga fakta-fakta dan juga maklumat tambahan kepada program kita pada hari ini. Jadi saya merasakan itu adalah satu maklumat yang berguna jugalah yang kita boleh kongsikan kepada orang ramai. Jadi mungkin kepada Dr. Randa dan Sabrin, soalan terakhir daripada saya, soalan terakhir daripada penonton sebenarnya. Adakah terowong Bukit Melaka bersambung hingga ke Kota St. John iaitu Bukit St. John? Boleh Dr. Randa jelaskan? Setakat ini masih belum ada bukti tentang cerita tu ada, sumber lisan ada mengatakan bahawa terowong ni bersambung ke Bukit St. John ataupun Bukit St. John ataupun dalam bahasa kita ni disebut sebagai Bukit Pipi. Yang dah orang tak tahu dah nama asal bukit tu. Cerita-cerita masyarakat Melaka ni, terutama di sekitar ni memang ada mengatakan bahawa ni. Tapi kita belum buat kajian pun, belum sentuh pun terowong daripada Bukit Melaka ni boleh terus ke Bukit St. John. Ada juga yang mengatakan boleh ke Bukit Cina. Bukit Cina juga menjadi tumpuan kita sebenarnya untuk membuat kajian tentang penempatan yang berkaitan dengan zaman Sultanah Melaka dulu. Mungkin kalau kita buat kajian, kita akan jumpa kesan-kesan. Mungkin ada istana, ada yang mengatakan terdapat istana di situ. Kemudian juga ke, ada yang mengatakan sampai ke Pulau Besar. Yang itu yang mungkin kita pun tak, masih belum sampai ke situ lah. Kita akan mulakan di Bukit Melaka ni dulu. Dan untuk penggalian sebenarnya kita belum buat penggalian. Kalau nak buat penggalian ni kita kena ambil, dapatkan lesen penggalian di bawah Akta Warisan Kebangsaan. Akta 645 ni kita dapatkan lesen dulu. Tapi kita baru buat kajian surface dan juga kajian GPR tadi. Dan memang ada kesan-kesan. Setelah kajian ni selesai baru kita akan laksanakan eskawasi yang terlebih. Boleh menjawab? Okay, baiklah. Saya rasa begitulah penjelasan dan perkongsian daripada ahli panel berkenaan kewujudan terowong di Bukit Melaka. Sebelum mengundurkan diri, okay, terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel ini yang sudi berkongsi ilmu dan pengalaman
pada petang ini, dan tidak lupa juga kepada para penonton yang telah sama-sama menyaksikan program saya langsung ini sejak dari awal lagi. InsyaAllah program seperti ini kita akan terus adakan, memenangkan sekarang situasi pandemik COVID-19 belum lagi berakhir. Jadi kami di Perbadan Muslim Melaka akan terus menjadikan program-program sebegini yang pastinya memberikan maklumat dan pendidikan kepada masyarakat. Jadi sekali lagi saya ingin mengucapkan selaku Rusti mengucapkan ribuan terima kasih kepada pejabat Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya Malaysia dan Negeri Melaka kerana telah menyokong program yang ini, program ini, dan juga tak lupa juga kepada para pelajar daripada Politeknik Melimau Melaka yang sama-sama saya di webinar ini. Jadi saya rasa sekian saja kita punya program pada petang ini. Sekiranya ada apa-apa kesalahan, saya ingin memohon maaf. Di pihak penganjur, saya ingin memohon maaf. Dan sekian saja, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.